Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai adik-adik semuanya. Video kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran menggunakan metode ikro. Video ini adalah video berseri yang terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya ya supaya kalian mendapatkan informasi update dari video-video yang terbaru. Oke Adik-adik, kali ini kita akan belajar Iqro 1 bagian ke-8. Kita akan mulai belajar di halaman 33. Sebelumnya kita sudah sampai halaman 32 ya. Nah, di halaman 33 ini tidak ada pelajaran baru, jadi di sini hanya latihan saja ini supaya kita bisa membedakan huruf per hurufnya. Ya, oke, kita akan mulai dari baris yang pertama. Sa, ba, ta, ya, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, a, so, vo, to, vo, a, go, fa, o, ka, la, ma, na, wa, ha, ha, ha la ba ya na a a ro. ba a tha. ya ha ho da za ro za sa sha a so bo to vo a go fa o ka la ma na wa ha ha ya ta a ka la ma na wa. Nah, itu cara membaca di halaman 33. Selanjutnya di halaman 34 di sini disebutkan penting bedakan dengan jelas antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ya dengan jelas. Oke, yang ini a. Yang ini N. a. A Uh. A sa 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 ha 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 sa Sasha, sa sha ya za ya za sa sha sa sha ya Za Ya za sa, so, sa, so, ho, go, ho, go, ta, bo, ta, bo, ho, oh, ho, oh, the, vo, the, vo, go, o go, o, do, bo, do, bo. nah itu cara membaca di halaman 34 ingat harus jelas perbedaannya ya nah kemudian di halaman 35 ini ini adalah evaluasi belajar ya ini ebtah khusus jilid 1 ini jika belum menguasai ulang-ulangilah Nah, kalian di sini bisa mengulang-ulangi, ya. Jadi, kalau memang belum menguasai, kalau bisa jangan dulu naik ke jilid berikutnya. Kenapa? Nanti akan kesulitan untuk membaca di jilid-jilid berikutnya. Di sini, di bagian bawah, coba dilihat, bila sudah lancar dan benar, boleh dinaikkan. Nah, jadi ini kalian bisa latihan, ya, setiap hari di rumah untuk memperlancar huruf-hurufnya. Kakak akan coba bacakan dulu dari awal sampai akhir ya. A, ba, ta, sa, ya ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, to, vo, a, go, fa, o, K. ka. la ma na wa ha a ya ya a ha wa na ma la ka, o fa go ang go to bo, so sha sa za ro za da kho, ha ja ya, sa ta ba a nah itu cara membaca huruf-hurufnya sekarang kita coba ya kakak akan tunjukkan kalian coba sebutkan dulu nanti kakak akan betulkan huruf apakah itu coba ini huruf apa so oke kalau so berarti kalian benar selanjutnya ini ini adalah huruf la. Kemudian ini. Ini adalah huruf vo. Selanjutnya ini. A. Kemudian ini. O. Selanjutnya. Sha. Selanjutnya. Bo. Kemudian to. Selanjutnya, vo. Lanjut, fa. Kemudian, ya. Nah, jika sudah banyak yang benar, berarti kalian bisa lanjut ke jilid berikutnya. Di halaman 36, ini hanya indeks hurufnya saja. Jadi yang tadi A, B, T, S, ini hanya e, disebutkan nama huruf hijayahnya jika tidak ada tanda harokatnya. Ya, halaman ini boleh digunakan sekedar untuk membantu titian ingatan bacaan-bacaannya khilaf atau lupa. Bagi santri tidak ada halangan atau boleh belajar mengenal sendiri nama-nama huruf hijayah. Namun untuk huruf-huruf yang sulit seperti go, vo, bo harus ditanyakan pada yang ahli. Nah, kalian juga bisa belajar angka di sini satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sampai di sini berarti kita sudah selesai jilid 1. Ya, semoga kalian sudah lancar jilid satunya dan nanti kita akan lanjut ke ikro 2. Sekali lagi, jangan lupa like, comment dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan update dari video-video yang terbaru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.